apa bendungan Umbugodi itu dia ini sekarang tidak bermanfaat lagi, artinya dengan digali terlalu dalam dia punya sorokan irigasi akhirnya air ini tidak naik di sawah, tidak bisa lagi naik di sawah. Jadi tolong diusul supaya dilihat kembali lagi itu sorokan atau bendungan di Umbugodi, karena diusulkan oleh masyarakat dalam musyawarah dusun. Mungkin itu saja dari saya, mungkin dari yang lain kalau ada lagi. Mengenai pembuatan sorokan di lokasi nyua ini, sebelum sorokan ada, air kan dapat gunakan dua kali setahun. Sedangkan setelah dibuat sorokan, airnya kembali di mata air, air tidak bisa naik lagi. Jadi sorokan, kemungkinan sorokan ini dia sama pasang, kalau tidak lewat kesempatan ini bisa ada perhatian tentang sorokan yang menyua ini. Dia proyek tahun berapa? Yang tahun 17. Sedikit sampaikan ke PU untuk bisa tinjau ulang itu. Dan selama ini kan yang saya lihat PU sendiri yang tangani hari. Iya. Tapi ternyata sekarang sawah itu tidak digunakan dua kali lagi. Bahkan satu kali saja masih boleh. Macam sekarang dia hujan ini sebentar, setelah habis hujan habis juga air. Berarti sorokannya lebih tinggi dari mata air? Iya, begini. Air kembali. Nanti kita sampaikan di dusun satu. Nanti kita sampaikan ke dinas. Di satu orang lokasinya nyua. Dia panjang berapa meter naik bangunan yang membuat? Yang sudah dibangun itu mungkin dia 100 lebih meter. 100 lebih bukan jadi member lancar, malah menjadi kendala. Nanti kita coba sampaikan ke sana.